Setelah sukses terselenggara sebanyak 3 kali, UNS kembali mengadakan turnamen sepak bola U11 dan U16 pada Piala Rektor UNS tahun 2014 yang berlangsung pada tanggal 9 April sampai 20 April 2014. Turnamen sepak bola U11 dan U16 pada Piala Rektor UNS tahun 2014 merupakan serangkaian acara Disnatalis UNS ke-38. Sebanyak 41 tim usia 11 tahun dan untuk peserta kelompok usia 16 tahun diikuti sebanyak 32 tim se-Jawa. Untuk kelompok umur 11 itu dari rencana 16 yang ikut ternyata 41 tim. Kemudian yang U16 dari 16 yang kita inginkan ternyata ada 32 tim. Jadi keseluruhannya itu yang menjadi peserta pada turnamen tahun ini. Terselenggaranya turnamen sepak bola U11 dan U16 merupakan sarana untuk pembinaan menuju kemampuan plus. Bukan hanya pandai di sekolah akan tetapi mempunyai kepandaian dalam sepak bola. Anak-anak kita ini masih dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, pembinaan anak kita ini marilah kita jadikan pembinaan menuju kemampuan plus. Bukan hanya pandai di sekolah, tapi juga punya kemampuan-kemampuan, salah satunya adalah bermain sepak bola. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Karena para orang tua wali juga peduli bagaimana mendidik anak-anak kita ini. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi anak yang kuat, anak yang cerdas, anak yang kokoh. Yang insya Allah menjadi SDM yang kuat. Dari Stadion UNS, Anwar Effendi, Rizan Setionugroho, Smart TV, mewartakan.